Sosial dan Lalu Lintas. Hadap Kepala Kepolisian Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto pimpin langsung apel gelar pasukan operasi Kepolisian Terpusat Lilin 2017 yang dilakukan di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Apel tersebut digelar dalam cuaca mendung dan hujan gerimis. Apel tersebut merupakan persiapan menuju perayaan Hari Raya Natal 2017 dan Tahun Baru 2018. Puluhan ribu prajurit TNI dan Polri tampak berbaris dengan rapi dan hikmat saat mengikuti apel. Beberapa kendaraan taktis juga ikut dipamerkan dalam apel ini. Dalam sambutannya, Tito mengatakan bahwa apel pasukan ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Apel di Jakarta pagi ini merupakan salah satu dari apel yang dilaksanakan. Tito juga mengatakan ada beberapa hal yang harus diwaspadai saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Antara lain mulai dari potensi kemacetan hingga aksi terorisme. Dalam acara ini hadir juga Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyo, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno. Pagi hari ini kita melaksanakan apel dalam rangka operasi untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru dengan kode Lilin 2017. Ini adalah operasi yang kita laksanakan setiap akhir tahun dalam rangka mengamankan momen keagamaan sekaligus juga biasanya perayaan Tahun Baru. Rekan-rekan sekalian, timeline-nya adalah dari tanggal 22 Desember mulai besok sampai dengan tanggal 2 Januari. Semua kegiatan-kegiatan rapat-rapat awal sudah kita laksanakan dengan kebersamaan. Beberapa sebelumnya ada beberapa yang kita prediksi bisa menjadi potensi gangguan. Yang pertama adalah terorisme, karena kita punya pengalaman. Meskipun sampai hari ini belum ada informasi tentang rencana serangan teror, tapi seperti biasa kita berpikir worst scenario, artinya jangan sampai nanti kita underestimate, menganggap remeh karena tidak ada informasi. Karena ada kelompok-kelompok ini biasanya juga mereka melakukan gerakan secara tertutup. Ada lagi namanya lone wolf, yang mereka bergerak sendiri-sendiri yang lebih sulit untuk dideteksi, seperti peristiwa-peristiwa yang terjadi di Eropa, di Amerika, itu banyak yang lone wolf. Yang terakhir di Manhattan itu juga yang melakukan serangan nabrak, ya, itu juga adalah lone wolf. Dari lapangan Silang Monas, Tim Liputan Pemerintah TV.